Shalom adik-adik, papa dan mama. Sekarang waktunya kita akan menghafalkan ayat firman Tuhan. Kakak akan baca terlebih dahulu, nanti adik-adik akan ikut kakak bersama-sama ya. Bagi adik-adik yang bisa baca, dengarkan baik-baik, kakak akan bacakan ya. Demikian Mazmur 45 ayat 4a. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Gampang bukan? Nah adik-adik, kakak akan menjelaskannya buat adik-adik semua. Kita akan melihat ayat hafalannya dalam alat peraga seperti ini. Mazmur 45 ayat 4a. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Nah adik-adik, aku mau jelasin dalam semarakmu itu apa ya? Dalam semarakmu itu artinya di dalam adik-adik sedang bersuka cita, adik-adik sebagai anak-anak terang, maka adik-adik harus berani maju. Demi apa? Ya demi kebenaran dan juga bagi teman-teman adik-adik semua. Dan adik-adik harus berani untuk menyatakan kebenaran dan keadilan. Ayo kita baca bersama-sama. Mulai dari alamatnya ya. 1, 2, 3. Mazmur 45 ayat 4a. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Sekali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 45 ayat 4a. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Mazmur 45 ayat 4a. Tuhan Yesus memberkati.